أيوة وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله yang dimuliakan, dihormati tuan rumah Hajah Nawawi binti Abu serta ketua kelompok, ketua kumpulan apa ni, ketua kumpulan hajakan Pakatan Taman Pesta 2 apa Sungai Abung, puan-puan hajah, datin-datin, nini-nini, serta hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah thumma alhamdulillah. Sedalam-dalam pujian dan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kasih sayang yang pada kita, dipilih kita untuk duduk dalam satu majlis yang sangat mulia. Majlis apa ni? Majlis meraikan ngambil menyambut kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis lahir kan hari Senin. Kok sambut tidak semua? Ya, tak apa. Bukan kena sambut lahir hari Senin saja. Bukan kena sambut 12 Rabiul Awal je, tidak. Kena sambut sepanjang hayat sekali, hayat di kandung badan. Selagi ada kekuatan, kedera, kemampuan, memang kena sambut terus, sambut dan terus sambut. Sampai bila nak sambut tu? Sampai kita tak ada lagi lah nak sambut. Sampai kita dah tak ada lagi. Jadi alhamdulillah, pakatan sepakat dapat kumpul-kumpul, masya Allah, macam tak boleh cakap. Saya tengok orang ramai kat depan ni, selalu cakap 2-3 orang ini ramai, nasib bawa spesies sama tu dua. Apa pun syukur, tahniah kerana tuan rumah lah dapat kumpulkan jamaah sekitar sini untuk kita sama-sama hari ini mempersembahkan rasa cinta kita pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur sangat puan-puan, syukur puan-puan hajar, syukur sangat. Suka saya katakan, mungkin dalam live yang sama ni saya sebut di tempat yang berasingan, sama je saya cakap hari ni. Kalau yang dah ikut saya di Paris, cakap dia sama lah. Baru dia cakap sama je, tu je. Siapa daripada kalangan kita yang malam tadi doa, wahai Allah, aku ni ya Allah, engkau pilihlah jadi umat Nabi,
Mana saya nak mohon tak? Sebab saya memang ada di umat Nabi akhir zaman. Kita tak pernah mohon je tak? Tapi dengan sayangnya Allah Ta'ala kepada kita, rupanya kita ni insan terpilih tau. Insan terpilih. Sungguh saya kata kita insan terpilih. Dilahirkan kita ni di kalangan umat akhir zaman, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Tentu ada kelebihan, tentu ada perkara yang istimewa pada pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kita dipilih, dijadikan kita ini, ditumpangkan kita di rahim-rahim ibu yang dilahirkan akhir zaman. Ditumpangkan kita di rahim-rahim ibu yang jadi umat Nabi akhir zaman. Subhanallah. Jadi hari ini, adakah tak boleh ke Allah lahirkan kita, roh kita ditumpangkan di perut nyonya ke contoh, boleh tak? Tak boleh ke? Tak boleh? Boleh. Tak boleh ke kita ditumpangkan di rahim yang sama, rahim yang tempat Abu Jahal keluar? Tak boleh ke? Eh, boleh. Abu Jahal kau tak kenal. Tak boleh ke kita dilahirkan oleh Allah Ta'ala ditumpangkan roh kita di perut yang sama, keluarnya Abu Lahab? Tak boleh ke? Tentat perempuan-perempuan diumpangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini, dalam keadaan roh yang usianya sama, beribu tahun dahulu dijadikan sebelum kita dijadikan, sebelum manusia lah, sebelum Adam, roh telah dahulu ada, telah buat pengakuan Allahu Rabb, Allah sebagai Tuhan. Dalam roh yang begitu ramai yang sama buat pengakuan, apa Allah tanya? Alastu birabbikum? Adakah aku Tuhan kamu? Kata Allah. Kita kata apa? Qalu bala syahidina. Kita berkata, syahidina, aku bersaksi, wahai Allah, engkau lah Tuhan. Itu punya siang kita. Semua roh yang ada, baik roh orang kafir ke, orang musyrik ke, apa lagi, orang apa ya, semua sama duduk dalam satu wadah buat pengakuan, engkau lah Rab. Perempuan sedang hadirat ini dimuka oleh Allah Ta'ala. Dalam pengakuan yang sama, rupanya kita dijadikan apa, roh kita ditumpangkan di rahim ibu yang beriman akhir zaman. Dan sekarang kita dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai umat akhir, iaitu umat yang akan dahulu masuk syurga sebelum umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak bersyukur ke? Ha, kita tanya lah, takkan? Ya Allah, hari ini alangkah bertuahnya kita. Hari ini kita sambut orang yang sangat mulia. Inilah dia junjungan besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah rasul terakhir. Tak ada rasul lepas ni, tak ada. Puan-puan, kita ni dah tiga keakhiran dah. Tiga akhir dah kita. Yang pertama akhir apa ya? Akhir dunia. Yang kedua akhir apa? Akhir umat. Yang ketiga akhir apa ya? Akhir umur lah. Umur kita dah umur akhir sekarang ni. Tinggal tunggu bila aja akan berakhir. Yang paling cepat berakhir apa agaknya? Dunia ke? Saya hidup lagi bila dunia hancur nanti. Ada? Tidak. Yang paling cepat berakhir adalah umur. Tak akan dikedepankan dan tak akan dikebelakangkan. Apapun sedang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam apa keadaan bila kita duduk dalam majlis menyambut junjungan besar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu ada istimewanya kita di pandangan Allah Taala, tentu ada imbal balasnya nanti kita akan peroleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kata saya berani sebut begitu. Sebab apa? Kalau kita dikenal siapa dia Abu Lahab, semua kenal. Kan ustaz pernah sebut, siapa Abu Lahab? Semua kenal Abu Lahab. Siapa tak kenal? Punya takut tu, Abu Lahab tu punya semua kenal. Satu dunia kenal. Sekarang ni, tak ada seorang pun bagi anak namanya Abu Lahab. Sini ada binti Abu Lahab. Ni tak ada pun. Takut kita dengan nama Abu Lahab tu. Dia punya teruknya lah kehidupan dia tu. Kita tak nak Abu Lahab. Kenal Abu Lahab, semua kenal. Siapa kenal Abu Jahal? Semua kenal Abu Jahal. Kalau kat sini ada depan ada kedai makan sate, sup ke? Sup Abu Jahal. Kedai Abu Jahal tunggu situ. Nak kita? Nampak Abu Jahal, kita tak nak masuk. Sebab kita tahu nama ni. Nama Abu Lahab. Kedai makan Abu Lahab. Seorang pun tak nak tinggal makan. Tak nak tak? Kenapa? Nama tu. Tapi kenal Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kenal kan? Dengan nama inilah rupanya tuan-tuan kita, perempuan kita jadi hamba Allah yang mulia. Allah pilih kita. Allah letakkan kita di umat yang terakhir ini. Nabi terakhir.
bersyukurlah kita. Allah Ta'ala boleh letakkan kita umat Nabi terdahulu. Boleh dikeluarkan kita, diletakkan di perut ibu orang umat terdahulu. Dan boleh kita dilahirkan umat yang terdahulu yang tentunya mereka kendian masuk syurga berbanding umat Nabi kita. Dengan besar sallallahu alaihi wasallam, puan-puan. Jadi hari ini, kalau siapa kenal Abu Lahab, memang saya kenal pun. Sebab apa? Dalam Quran pun ada tulis, ada dirakamkan ayat Quran. Tabbat yada Abi Lahab. Tabbat yada Abi Lahab. Celaka betul tangan Abu Lahab ni kan. Orang yang begitu dirakamkan celaka. Setiap kali kita baca memang kecelakaan penuh menimpa dia lah. Setiap kali kita baca memang celaka lah dia. Dan sampai sekarang kecelakaan tu terus dirasai. Tetapi, puan-puan, dalam sejarah Bukhari, apa istimewanya Abu Lahab? Lepas ni bagi nama cucu Abu Lahab pula. Ya, atuk-atuk kita kan. Boleh? Jangan. Jangan taruh. Jangan. Istimewanya apa? Setiap hari Isnin, azab Abu Lahab direngankan. Setiap hari Isnin. Kalau kata orang putih lah, Saman Tino Senen. Saman Tino Senen tu. Cakap orang putih. Pening kepala kita tengok bumbung kita. Setiap hari Isnin, azab dia direngankan. Bukan tak diazab, direngankan. Siapa yang sampaikan kepada kita? Sayyiduna Abbas bermimpi. Sayyiduna Abbas ni abang kepada Abu Lahab. Dia mimpi Abu Lahab diazab begitu teruk sekali. Diazab dalam neraka begitu teruk sekali. Tapi tiba hari Senin, kurang teruk. Kurang teruk lah, teruk jugalah. Tapi kurang teruk. Kenapa? Rupanya kerana kesan dia sambut kelahiran Nabi hari Isnin. Setiap hari Senin, buang setiap hari Senin. Padahal sukanya sekali dulu. Sukanya macam mana tu sukanya? Sukanya tu macam mana? Dia kata ke Aminah mengandungkan Nabi 2 bulan. Kan ayah dia meninggal di Abwa kan? Ketika berniaga ke Syam, ayahnya tak balik lagi ke Mekah, tak balik. Dia kebumikan di antara Abwa dengan Madinah. Tak balik. Maka dalam usia 2 bulan Nabi dalam kandungan Aminah, siapa yang ambil tanggungjawab berat tu? Bon-bon. Kalau tak Abu Lahab, abang ipar dengan adik ipar. Dalam riwayat dicarikan seorang perempuan hamba yang paling bagus daripada kalangan hamba-hamba. Hamba terpilih. Tengok, terpilih. Untuk apa? Supaya jaga Aminah. Jaga Aminah yang sedang mengandung anak saudara dia ni. Dan dilantik siapa? Yang bakal menerima kelahiran ni? Dilantik siapa? Asyifa. Asyifa tu siapa? Asyifa isteri kepada Auf. Anak dia, mulia anaknya Abdul Rahman. Sahabat terpilih Abdul Rahman bin Auf. Janji syurga apa Abdul Rahman? Ibunya Amal Syifa ini yang menerima. Dan ada kata Sayyidat Sayyidina Maryam sebagai bidan ketika Nabi lahir. Tak apalah yang itu. Dan siapa lagi yang bersama kelahiran Nabi? Masa Nabi lahirkan siapa yang ada di situ? Iaitu Ummul Aiman. Ya, Ummul Aiman berada di situ. Syifa sebagai bidan, Ummu Aiman yang biasa menemani Aminah. Selain itu telah Islamiyah yang biasa jaga dia. Bila lahir Nabi dilahirkan, maka siapa dia? Selain itu Islamiyah tak sabar nak sampaikan berita ni, tak sabar. Macam perempuan lah, dia kalau dapat berita dia cepat nak sampai, tak sabar bila nak sampai. Bila dia memang nampak satu perkara tu, kalau lelaki boleh tahan seminggu lagi nak cakap. Kalau perempuan, ya Allah, dia nanti luar pagar dah cakap ni. Tak percaya nanti. Excited betul. Memang excited lah bahasa Jawa tu. Tengok nanti. Dia duduk belakang. Dia tengok tudung kawan depan tu kilat-kilat melik-melik. Kau jaga kau nanti. Ini aku nak tanya dia Farudin kat depan ni. Siap kau nanti kan? Keluar situ. Beli kat mana? Berapa harga? Tanya semua tu. Ada offer ke tak? Masya Allah. Tak sabar tu nak tanya dalam majlis. Tak jadi. Nanti kau tengok-tengok. Nanti kat luar nanti. Ini perempuan. Puan-puan, Suhaib Batul Aslamiyah ni bila dapat berita daripada Asma' lahirnya lelaki, maka dia segera terus sampaikan kepada Abu Lahab. Walahab, 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 kau dapat anak saudara lelaki, walahab. Wah, walahab punya suka. Ya Allah, Abu Lahab punya suka. Apa je dia buat dengan Asma'? Wahai Asma', kerana Asma' orang pertama bawa berita Nabi lahirkan, aku merdekakan. Ya Allah, gembiranya apa tu? Kenapa dia mendirikan? Kerana suka Nabi lahir. Dah tak cukup dengan tu, dia perintahkan kalangan hamba ni, dia suruh cari unta-unta seberapa banyak. Cari seberapa banyak yang boleh. Dapat hari tu, subuh Isnin tu, pagi Isnin dapat cari 100 ekor.
100 ekor disembelih. Kalau dapat 1,000, ingat 1,000 ekor lah. Dapat 100, maka 100 ekor disembelih. Ini Abu Lahab. Selepas tu tak ada pun rasa sayang daripada Nabi, tak ada pun. Musuh paling ketat lah Abu Lahab ni. Namun kerana dia pernah suka dengan kelahiran Nabi, begitu sekali Allah Ta'ala ringankan azab setiap hari Isnin. Kita takkanlah tak ada pada pandangan Allah hari ni sambut maulid. Suka yang kita berselawat tadi, sallallahu ala Muhammad. Tak pandai nak ikut lagu tadi. Sama lagu tak? Sama boleh lah, eh? Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Berapa berapa kira tadi? Siapa yang kira tadi? Bukan main lagi gah diri. Seorang pun tak kira, ya? Ha, berapa? Kita tak kira. Tak apalah, tak kira tak apa. Saya tak berkira-kira, Ustaz. Ikhlas. Yelah, apa memang betul pun kita tak kira. Eh, berapa banyak kita selawat tadi? Tanda kecintaan kita. Kita hormat. Kita diri tadi semua. Yang tidur tadi, tengah rawi tidur ramai tadi. Tidur, betul-betul punya tidur lah. Tapi selawat semua diri. Punya muliakan tu lafaz. Sallallahu ala Muhammad. Semua bangun lah. La ilaha illallah. Apa bangun? Tanah saya memuliakan. Nama ni Muhammad saya muliakan. Puan-puan, hari ni kalau penuh ikhlas kita selawat kepada Nabi, dalam satu hadis, kita buat bahasa Melayu lah, siapa berselawat ke atasku, banyak-banyak selawat, aku akan datang menselawati dia. Siapa berselawat ke atasku, aku datang menselawati dia, tuan-tuan. Puan-puan, subhanallah. Mana tahu hari ni kita dapat selawat daripada Nabi? Kalau selawat daripada Nabi, tanda Nabi mohon supaya kita diampunkan. Kalau Nabi mohon agak diperkenankan ke tidak? Sudah tentu, ya Allah. Jadi tanda kita cinta ni bukan setakat kita buat majlis, bukan setakat kita majlis suka-suka, tapi kita rasa suka itu kerana apa? Kerana sambutan lahir junjungan besar satu manusia agung, tak ada yang boleh ditolak bandingkan, tak boleh dibanding dengan manusia yang lain, tak boleh dibanding. Inilah siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebut, tadi kita berselawat, saya tanya berapa kali, seorang pun tak dapat. Ha. Kita selawat dengan tidur tadi. Saja yang selawat tidur seorang. Hadis pertama, apa kata Abu Hurairah? Man sallah alayya, kata Nabi sampai kepada kita daripada Abu Hurairah, man sallah alayya wahidah. Kita selawat berapa tadi? Banyak tu lah. Siapa berselawat ke atasku, kata Nabi, sekali dia kata sallallahu tabaraka wa ta'ala asyara, Allah akan berselawat kepada perempuan tadi 10 kali. Kenapa begitu sekali balasan selawat sekali dapat 10 kali? Kerana sukanya Allah pada Muhammad itu. Sukanya pada Muhammad itu. Kita sebut namanya, Allah suka, Allah ampunkan 10 dosa. Itu kalau selawat daripada Allah. Hadis yang kedua. Ini sebab pelaju. Ajar orang kita nak berhenti pukul berapa? Mana tu? Satu jam lebih. Oh, yo. Tak kira lah, ya. Saya nak berhenti, saya berhenti lah. Sabut balik terus, tak kira. Yang kedua, apa kata Ibnu Umar, anak kepada Sayyiduna Umar, tentang selawat? Tak apa tadi kita selawat. Selawat kita tahu tak nilai tokok, nilai tambah amal kita punya di situ. Subhanallah, berlipat ganda Allah Ta'ala kurniakan. Apa kata Abdullah Ibnu Umar? Man salla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidah. Berapa? Satu. Selawat atas Nabi satu. Tadi berapa banyak kita selawat? Maka sallallahu tabaraka wa ta'ala 70 salatan. Berapa 70? Ada ustazah, minta maaf. Ustazah-ustazah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ustazah ini. 70 kali kita berselawat kepada Nabi sekali, Allah dan malaikat berselawat 70 kali. Sallallahu tabaraka wa ta'ala wa malaikah 70 salatan. Bukan susah pun salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Dah lah, tak nak salawat dah cukup lah. Benda nak banyak-banyak sangat. Dah 70 kali apa Allah salawat kepada kita. Bukan. Suruh salawat banyak-banyak. Jangan cukup 7, jangan cukup 1, jangan cukup 3. Tak. Kita tengok hadis yang ketiga. Apa kata Sayyiduna Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an tentang salawat? Apa kata Abu Bakar daripada Rasulullah? Man salla alayya, kata Nabi. Kenal Abu Bakar tak?
Kalau kedai makan, kedai makan Abu Bakar kita singgah tak? Eh, singgah. Yang kita tak singgah kedai makan Abu Lahab, kita tak singgah. Abu Bakar kita singgah, kedai makan Abu Bakar. Yang kita tak singgah kedai makan Abu Jahal, tak singgah kita tak singgah. Tapi ni Abu Lahab, semua Abu Bakar, semua kenal apa? Bapa mertua Nabi, sahabat Nabi, lagi orang yang Nabi tak pernah tinggal di ketika perjalanan. Kalau boleh, biar Abu Bakar sentiasa bersama Nabi. Saking kangen lah, tak boleh lepas lah sayangi dengan Abu Bakar. Apa Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar sebut. Man salli alaiya, kata Nabi, sampai pada Abu Bakar. Tak disebut jumlah satu, tak disebut jumlah dua. Banyak-banyaklah tuan puan-puan kita berselawat. Man salli alaiya, kanat lahu syafi'an yaumal qiyamah. Nabi kata apa? Aku akan datang pada hari kiamat untuk beri syafaat kepada puan-puan semua yang berselawat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat kumrah yang patut kita masuk neraka. Sudah mana tentu kita banyak dosa. Kita tak nampak dosa, kita nampak ke kita tak nampak. Dengan selawat Allah Ta'ala ampunkan 70 dosa. Dengan solat malaikat doa, ya Allah, dia berselawat sekali, ya Allah, kedekut bakhilnya, ya Allah, sekali aja tak apalah, ya Allah, ampunkan 70 dosa dia walaupun sekali bakhil kan. Itu pun dapat selawat daripada malaikat. Begitu sekali 70 kali selawat. Jadi siapa yang dapat? Inilah kerana apa Allah Ta'ala bagi begitu, kerana sayang, kerana sukanya Allah atas nama yang kita sebut, atas manusia-manusia, atas manusia agung, manusia mula, tak lain tak bukan siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hai tuan-tuan sidang hadirin hadirat, sidang hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali. Semua dah tahu kalau tanya, bila Nabi dilahirkan? Semua tahu. Semua dah tahulah. Bila Nabi berapa bulan Nabi dikandungan? Semua ayah dia meninggal, semua tahu. Kita semua kita dah memang biasa disambut dan biasa kita dengar. Puan-puan, Allah Ta'ala letak Nabi ni, roh ni di roh Aminah. Puan-puan, Aminah pun tak tahu, tak rasa yang dia mengandung. Datang bulan, Aminah semakin lawa, semakin cantik. Kalau jadual datang bulan semasa mengandung tu 13 kali, maka cantiknya 13 kali ganda cantik. Tak payah pakai makeup, shadow, cilibu, tak payah pakai. Sungguh. Nampak cantik dah, tak payah nak makeup. Sungguh, betul. Sebab pun sekali, satu kali cantik. Dua kali, datang lagi cantik. Ketiga, datang cantik. Tak pakai makeup lah. Cilibu, shadow, apa lagi? Saya ni tak boleh menyebut, kau gasak lah sana. Bijak, baru nampak merah-merah. Ori. Pempa yang dimuka ni Allah SWT. Aminah pun tak datang mimpi. Malaikat Jibril datang. Dia kata di alam nyata, Jibril jumpa Aminah. Wahai Aminah, engkau sekarang mengandungkan manusia mulia. Inilah Nabi akhir. Tuan-tuan, pempa bila terasa minum, badan yang tak pernah rasa susah, mengandung dalam keadaan selesa yang amat sangat. Dah tentu Amin rasa ini insan mulia. Dalam kandungan ni tak terbanding lah. Ini manusia mulia ni. Tak boleh disamakan dengan manusia lain. Cara mengandung pun tak boleh sama dengan mengandungnya orang lain. Tak boleh sama. Begitu sekali. Dalam masa mengandung, dari diri Aminah, dia nampak cahaya. Cahaya keluar dari jasad dia sampai istana Basra. Ini mukjizat. Dalam kandung lagi, Allah dah tunjukkan ini insan mulia. Allah Ta'ala dah tunjukkan. Kalau kita kata itu Aminah haji yang tahu. Bila Nabi dilahirkan, Aminah melahirkan Nabi, Aminah tak rasa sikit sakit pun, tak rasa macam mana. Ini insan mulia. Kita kata itu Aminah yang rasa. Habis di sekitar Mekah, orang-orang perempuan ketika itu, saya dah cakap, orang perempuan pantang dengan berita. Berita lain sikit lah. Datang meruyuk. Meruyuk tak apa lah. Ini bahasa apa saya katakan. Datang. Orang lelaki betul. Dapat berita belum tentu sampai hari ini. Saya dapat berita mungkin minggu depan saya bagi tahu. Tapi perempuan dapat ini. Siap orang ini. Tak sahab orang ini. Begitu sekali. Bila Aminah dapat berita dia mengandung, kan? Syukur nikmat yang rasa yang tidak terhingga. Dan bila Nabi dilahirkan, maka lahir dalam keadaan yang tak rasa sakit, lahir yang dalam keadaan subhanallah tak boleh dibanding lah. Kita dah tahulah kat sini 99.9 semua dah pernah bersalin. Jadi betapa Aminah sini rasa insan istimewa yang dilahirkan.
Kalau begitu masyarakat luar, apa jadi? Yang saya kata tadi, perempuan-perempuan semua datang nak ziarah. Datang, baby yang macam mana ni, macam gini ceritanya, sekejap tersebar luas. Ini macam mana rupa ni? Semua datang tengok seronok, tengok baby ni, tengok bayi yang mulia ni, semua seronok. Dia pun sampai nak tengok, semua tengok. Orang ketika tu tak tahu ke? Yang lahir ni, orang istimewa, insan istimewa tak sama dia punya muka muliaan berbanding manusia lain. Tak sedar ke? Masa Nabi dilahirkan, Kaabah, dikeliling Kaabah 360 berhala tu, 360 bukan sikit. Buat apa berhala kat situ? Itu dianggap sebagai Tuhan bagi orang-orang jahiliah disembah. Mungkin satu hari satu, setahun kan 360 hari, kita kata 365 lah, setiap hari disembah. Allah Ta'ala tunjukkan kehebatan kelahiran Nabi tu. Abu Jahal ada depan Kaabah pun, kenapa ni sujud semua ni? Tahajud ke apa? Bukan Abu Jahal kan dia dah tahu bila ini, bila berlaku ni tentu ada perkara yang perkara istimewa lah. Kalau dia kata musibah, Nabi lahir, semua Kaabah, semua berhala di Kaabah, semua sujud, tak istimewa ke? Kita diterpilih, Allah Ta'ala pilih, dilahirkan di umat akhir zaman, umat istimewa tau kita. Subhanallah, tak syukur ke orang sekarang syukur sangat kita. Lagi, kalau rumah Abu Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, rumah Abdul Muttalib, dia dilahirkan di rumah Abdul Muttalib. Rumah Abdul Muttalib tu, bila Nabi lahir, rumah tu terang benderang, bukan sehari, bukan dua hari, terus nampak bersinar terang, kalahkan cahaya yang ada. Subhanallah, masyarakat jahiliah nampak, dia tak tahu ke tu insan mulia lahir? Tahu, bukan dia tak tahu. Kalau kita nak kata orang Majusi, memang kita sebut jauh lah. Api yang disembah oleh orang Majusi 1,000 tahun lebih, Nabi lahir ke dunia, api tu padam. Dia tak terasa kini ada sesuatu yang istimewa ni. Puan-puan, hari ini kita lihat, begitu sekali Allah telah tunjukkan, Nabi lahir itu dah ditunjukkan, dia ni istimewa. Masyarakat jahiliah semua tahu. Allah Ta'ala nak tunjukkan, biar lahirnya istimewa, kecil istimewa, remaja ini istimewa, besarnya istimewa, tuanya istimewa. Dah nampak, tak pernah salah, tak pernah silap pun. Bila Nabi ucap kalimah la ilaha illallah, sampaikan, dia kata gila. Sebelum ni semua panggil Al-Amin, Muhammad Al-Amin, Muhammad Al-Amin. Bila dia kata la ilaha illallah, qulu la ilaha illallah, engkau semua kena kata la ilaha illallah, tuflihun, engkau berjaya. Dia kata, oh, ini gila ni. Dulu dah tengok tak gila, dengan hakikat kalimah kebesaran Allah, dia kata gila. Dikenalkan daripada tu harap-harap lah tak, bila Nabi cakap perkara ni semua mengaku. Tapi puan-puan, bila hakikat kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid ni, ini yang dia tak sanggup. Kena tinggalkan segala-galanya, kena tinggalkan kemewahan dia, kena tinggalkan jawatan dia, macam-macam dia sangka begitu. Dia kata Nabi gila, bukan dia tak faham, dia tak nak sebut pun, dia tak nak sebut umum kalimah la ilaha illallah. Cuma bila Nabi jumpa seorang Abu Jahal, ya Allah, Nabi jumpa untuk dakwah, qulu la ilaha illallah tuflihun. Orang Nabi balik, dia datang. Apa Nabi kata? Apa Muhammad cakap tadi? Muhammad kata, ucap kalimah la ilaha illallah tuflihun. Kamu jangan ucap kalimah tu lagi. Patutnya dia cakap, kamu jangan ucap kalimah la ilaha illallah lagi tau. Patut gitu kan? Tak nak, pantang. Pantang kalimah la ilaha illallah tu. Pantang betul lah dia. Apa salah dia ejek je kata tu? Ngejek pun tak nak. La ilaha illallah, ejik tak boleh ke? Itu pun pantang Abu Jahal. Ini bodohnya Abu Jahal. Dia tak tahu ke siapa Muhammad? Tahu kan? Begitu sekali. Nak apa lagi? Kehidupan Nabi. Kalau Nabi cakap kat sana, ada musuh, di sini ada musuh, ada musibah akan datang, semua percaya. Tapi bila Nabi jadi Rasul, semua tak percaya. Apa yang dimukali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersyukur sedalam-dalam syukur dan pujian Allah Ta'ala pilih kita. Kita tak nampak pun Nabi, tapi hari ni kita dipilih sebagai umat. Kita pilih juga dalam keadaan kita dipilih sebagai umat. Kita beriman kepada Allah dan Rasul. Cina tu umat Nabi Muhammad ke tak? Ini suara tak jawab. Cina umat Nabi tak? Umat. Cina Islam ni umat Nabi. Tapi Cina yang tak Islam? Umat. India umat Nabi ke? Umat. India yang tak Islam? Umat Nabi. Cuma dia tak terpilih. Kita ni insan terpilih.
Dalam kena akhir zaman, umat ni kita dipilih sebagai umat Nabi. Sudah tentu tuan-tuan, ada kelebihan perempuan yang Allah pandang pada kita hari ini. Jadi bersyukurlah. Saya nak kata hari, takkan kita tak bersyukur. Ya, takkan hari kita tak rasa kita insan bertuah. Dan yang perempuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita lihat hari ini, kalau Nabi itu sejak dalam kandungan 2 bulan ayah dia meninggal, lahir tanpa bapa, umur dia 6 tahun ibu dia meninggal, mana dia tumpang meninggal, tumpang meninggal, subhanallah. Dengan ibu dia berapa? Tak sampai seminggu susu ibu kering. Suhaibatul Aslamiyah susukan lebih kurang sebulan. Lepas Suhaibatul Aslamiyah, Halimatul Sa'adiyah duduk kampung pendalaman. Di situ suasana yang sangat hening, sangat bagus. Lepas Halimatul Sa'adiyah, siapa jaga? Datuk dia Abdul Muttalib. Lepas Abdul Muttalib jaga sampai umur 8 tahun, siapa jaga? Abu Talib. Abu Talib jaga ni lama, lebih kurang 50 tahun sampai. Memang Abu Talib jaga dia, sungguh memang jaga betul. Setiap yang Nabi ikut, setiap yang Nabi sayang, Allah ambil. Setiap Nabi sayang, Allah ambil. Adakah Allah tak suka Nabi? Ini dia. Dalam kehidupan yang serba kekurangan, bukan senang. Kita pembahan ni, kita makan hari ni tak makan apa ni, makan telur ke apa kita? Tak, itu pun kira okey. Kalau kita makan roti canai tu, sekali gigit terus telan. Nabi makan roti 40 kali gigit, mungkin belum boleh telan lagi lah. Kalau dia makan 2 hari, 2 hari makan bukan kenyang, 3 hari 4 hari lapar. Kita makan 2 hari 4 hari kenyang. 2 hari makan, mangan tenanan, lili mangan, 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 mangan. 4 hari tak makan, kerana apa? Kenyang. Kita, adakah Allah tak suka Nabi? Ni, tak suka Nabi ke? Tidak. Tidak apa? Bukan tak suka. Allah suka. Ini kekasih dia, Habibullah. Diuji keluarganya dengan penuh kelaparan, Allah tak suka ke? Kerana ada nilai mulia di sisi Allah, Allah susah-susahkan. Kerana agama yang mahal, siapa terima kalimah la ilaha illallah ketika itu disiksa, apalagi didera kalimah yang mahal tu. Allah tak suka ke? Kerana Allah sukalah. Hari ini, siapa suka emas? Tak suka, saya cari dalam kosik kepada dia. Siapa suka emas? Semua suka. Bantang nampak kedai emas. Singgah. Harga emas turun. Turun di mesin pun turunnya. Tak apa juga. Yalah, harga murah. Itu emas tu, kalau jongkong emas. Saya takut salah. Jongkong ke jongkong? Jongkong. Saya ni punya bahasa ni lah. Kadang karangan Jawa ni. Takut salah sikit cakap ni. Nanti kena poyok ni kan. Emas tu, kalau ketul-ketul. Ni emas, emas apa jenis? Edah, jenis emas? Emas 199 ni? 916, 917, 918, 919. Tak ada kan? Saya tak kira lah, apa kira. Emas tu ditaruh kalau suruh buat pilihan, nak tengok mungkin warna kita lebih kurang sama, nak terima berat lebih kurang sama. Emas tu mahal, bernilai kan? Macam mana kita nak kenal emas apa tadi? 916 dengan 917, macam nak kenal? Pergi kedai, dia kikis, dia buat apa? Dia bakar lah. Dia bakar. Emas nak jadi cincin-cincin, nak jadi cincin, dia terus kopek, dia buat cincin ni. Dia bakar lah. Mahalnya cincin, bakar dulu. Bakar tu. Mahalnya Nabi, bukan Allah bakar. Bukan. Allah sayang pada Nabi, kita sayang pada emas, beli mesin emas. Saya tak nak, ni emas tak kena bakar ni. Saya tak nak. Ini emas dah dibakar, saya tak nak. Saya tak nak emas yang tak bakar. Mana ada emas tak bakar? Jangan kita kata, Allah kurangkan Nabi senang dalam kehidupan, kurangkan makan, kurang makan. Jangan kita kata, Allah tak suka. Ini kenapa ni insan terpilih macam ini kehidupan? Tidak. Mulia di sisi Allah Ta'ala. Tak ada bandingnya. Kita ni penuh dengan istidraj. Siapa kenyang hari-hari, ibadah makin kurang, itu istidraj. Siapa kaya, sedekah makin kurang, itu istidraj. Siapa sehat, ibadah makin lemah, itu istidraj. Jaga-jaga. Istidraj itu apa? Umpan yang Allah umpan untuk sedia menunggu pintu neraka terbuka untuk kita. Istidraj. Kita kenyang. Kenyang itu, kita lupa ada saudara kita yang lapar. Kita sehat, kita patut gunakan kesihatan untuk amal ibadah. Kita tak buat. Itu istidraj. Jaga-jaga kan. Pernah nampak sini orang naik motor, seluar pendek, kocek dia terkeluar, bonggol keluar. Duit penuh. Siapa tu? Acong. Dia tak sembahyang pun. Sembahyang subuh aku tengok tak pernah pergi surau pun Acong ni. Iyalah. Begitu pekong sebulan sekali kan. Tak pernah tengok sembahyang subuh. Naik motor, motor pun nak motor kapcai. Motor buruk ya. Tapi kat rumah, ya Allah, kereta semua nak. Jenis langgak ni berapa banyak bonggol?
Wir langgar bongong. Langgar bongong. Itu dia, Pak. Nak pergi mana tu? Nak hantar duit gaji pekerja lah. Duit tu terkeluar daripada seluar pendek. Terkeluar punya besar duit tu. Tak sembahyang pun. Itu jaga Allah umpan. Kalau ada orang Islam yang hidup senang, tu punya orang ni tak sembahyang. Jaga. Ha. Orang yang pakai cantik-cantik semua, subhanallah. Tapi jaga, hidup dia rupa sembahyang tak buat. Jaga, itu istidraj. Tunggulah dia. Dia punya balasannya, tunggu kita tunggu. Puan-puan dikasih dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mana tadi? Kau dah sampai istidraj. Maka hari ini, tidak boleh tidak. Marilah kita hari ini amalkan apa yang Nabi sampaikan. Kerana disebut dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, ayat yang ke Ali Imran, ayat yang ke-31. Ha, InsyaAllah. Apa disebut? Kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Lagi? Yaghfir lakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Lagi? Ha, Allahu ghafurur rahim. Tengok. Hari ini kita kan yang kita kan umat yang ikut Nabi kita. Allah Ta'ala letakkan kemuliaan Nabi itu apa? Kul in kuntum tuhibbun Allah. Allah perintah Nabi sampaikan kepada umat ketika itu, kalau kamu hendak cinta Allah, kalau kamu hendak cinta Allah, fattabi'uni, kata Nabi, kamu kena ikut aku, kena ikut aku. Inilah manusia agung, manusia mulia. Siapa yang nak raih cinta Allah, kena ikut Nabi. Siapa yang nak cinta Allah, kena ikut Nabi dulu. Barulah yuhibbukumullah, barulah dia dapat cinta Allah. Allah Ta'ala letakkan, siapa nak dapat cinta Allah, dia kena cinta Nabi, ikut Nabi dulu, baru yuhibbukumullah. Sebab itu baru orang yang dicintai Allah, yaghfir lakum, barulah dosa-dosa diampunkan. Wallahu ghafurur rahim. Innallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sidang hadirat yang dikasihi, insyaAllah hari ini kita tak ada pilihan. Bukan tak ada pilihan, memang pilihan kita. Kita kena ikut Rasul, kena cinta Rasul. Cinta bukan setakat kita lafaz, bukan setakat kita sambut, tapi bagaimana perbuatan dan amalan kita. Bagaimana cara perbuatan dan amalan kita, puan-puan. Ha. Hari ini kalau kita tadi banyak berselawat, hari ini bagaimana, adakah selawat itu kita gunakan dengan cara yang betul? Contohlah hari ini kalau kita sembahyang lima waktu lah, contoh sembahyang lima waktu, tak? Selawat tu rukun sembahyang bacaan yang keempat, kan? Tu rukun bacaan yang keempat. Kan yang pertama takbiratul ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga tahiyatul akhir, yang keempat selawat Nabi. Mulianya selawat itu. Sesiapa yang tadi sembahyang tak berselawat, maka masih ada lagi zuhur. Boleh sembahyang semula. Siapa yang tadi sembahyang tak berselawat, dalam sembahyang dia tak solat. Ustaz, mana boleh sembahyang dalam selawat dalam sembahyang? Memanglah bagi sembahyang tak ketika diri sallallahu ala Muhammad. Kenapa? Bukan itu. Diri tu Fatihah, surah. Selawat di mana? Dia duduk tahiyatul akhir, itu selawat yang wajib. Hari ni siapa selawat tadi dalam sembahyang tadi, selawat dia salah, kita khawatir selama-lama sembahyang selawat kita salah, tapi tak betul. Kalau yang tadi sembahyang tak selawat, memanglah dah tentu tak betul. Jadi hari ni kalau daripada kalangan kita, selawat tu macam mana nak sah selawat? Mesti ada 4 sabdu. Ataupun boleh jadi 5 sabdu. Kalau tuan tambah, kalau puan tambah yang sunat. Apa dia 4 sabdu? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau hari ni kita sembahyang zuhur tadi, Allahumma salli ala Muhammad. Sembahyang semula je lah. Sembahyang qada je lah. Kalau tadi kita sembahyang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mana sabdunya, mana sabdu? Mana syiddahnya? Sekarang syarat sah solawat yang kita baca tu, rukun bacaan yang keempat, ialah 4 sabdu. Mesti 4 sabdu. Bunyinya al 1 sabdu. Al 1 sabdu. Allahum 2 sabdu. Masal 3 sabdu. Ala Muhammad. Kan 4 sabdu? Kalau ada yang baca Allahumma salli ala Muhammad, mana sabdu? Tunjukkan saya sabdu, tunjuk. Dalam goceng, yang patut. Hari ni kita
dia suruh ikut. Siapa nak cinta Allah, kena cinta Rasul. Ikut apa yang dah sampai kepada kita, selawat. Alhamdulillah, sini semua berdengar selawat. Memang betul. Kita khawatir ada yang selawat macam gini. Takutlah. Ah, ni kena sendiri-sendiri lah. Ni bukan majlis ilmu, majlis maulid kan. Majlis ilmu kita jumpa daripada setongkat lah sana. Ada orang berselawat. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Kenapa jadi masalli? Bila kita taruh masalli tu, puan-puan, tanda kita telah pandai betul tambah alif lam syamsiah kan? Salat ada sabdu kan? Kenapa jadi macam itu? Sedangkan salawat yang usul, yang inilah yang wajib dibawa dalam sembahyang. Letaknya selepas tahiyat akhir. Ialah Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pula ada yang baca Allahumma salli. Masa. Kenapa jadi masa? Sebab saya tambah alif lam tu jadi masa. Sedangkan rujuklah kitab, rujuk kitab apa, Safinatun Najah pun ada sebut, jangan ditambah walau satu huruf. Jangan dikurangkan walau satu huruf. Jangan ditambah walau satu baris. Jangan dikurangkan walau satu baris. Jangan ditukar makhraj yang ada. Jangan. Jadi hari ini perbetulkan ini. Nak ikut cara Rasulullah, kena perbetulkan. Tak boleh tidak. Maka kita kena bawa dalam kehidupan kita, selain daripada selawat yang keluar tadi, kena bawa selawat dalam sembahyang dengan cara yang betul. Siapa yang dalam kumpulan hari ini tadi, kenapa kita jemaah kita berselawat kan? Kumpulan yang kumpulan lebih daripada seorang, dua orang, tiga orang berkumpul, kumpulan itu tidak berselawat, tidak ada selawatan Nabi, kumpulan ini, majlis itu majlis bangkai. Bukan pada pandangan kita lah, kita biasa je. Kita kumpul habis-habis ketupat, macam jenis ketupat. Ketupat apa ni? Ketupat bantal ada, ketupat apa, bawang ada lagi, ketupat apa? Ketupat jantung pun, macam yang ngumpatnya tu. Macam, hari ni buat ketupat datang. Punya macam yang ngumpat tu, tak ada selawat. Tak boleh ni, lepas ngumpat kena selawat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini memang tak pakai manusia. Majlis yang tak ada selawat dalam hadis, majlis yang tak ada selawat oleh Rasulullah, majlis bangkai. Tak ubah macam majlis, macam kita datang, dekat situ ada kambing mati, lalat. Lalat itulah kita. Kerana apa? Selawat tu, selawat tu. Okey, satu. Sembayang yang tak ada selawat, sembayang tak sah. Cinta Rasul. Sekarang cinta Rasul lah ni. Ni, Farudin nak tunjuk cinta Rasul. Saya nak belajar cinta Rasul lah sekarang ni. Satu, sembayang yang tak ada selawat, sembayang yang tak sah. Dua, majlis yang tak ada selawat, majlis bangkai. Tiga, doa yang tidak dimulakan dengan selawat, doa yang tergantung. Empat, apa yang keempat? Maksudlah, khutbah yang tak ada selawat dengan khutbah Jumaat, dengan sembahyang Jumaat, dan perempuan, tak sah. Kerana khutbah, mahalnya selawat. Mahalnya selawat itu, nama siapa yang kita sebut? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, tak lain tak bukan hari ini kena perbetulkan andai kata berlaku pada diri kita. Allahumma salli, subhanallah. Kenapa? Baik betulkan Allahumma salli. Allahumma salli. Tahiyat akhir baca dalam laju. Tahiyatun baru kata selawat thayyibatun. Tahiyat akhir tu 21 sabdu tu. Tahiyat akhir tu 21 sabdu. Kalau kita baca At-tahiyyatul, dah ada dua sabdu. At-tah, satu hiya, dua sabdu. Tulmu, tul tak, itu dalam Qamariyah. Jadi 21. Hari ni berapa ramai yang baca tahiyyatul akhir? Ni cinta Rasul ni. At-tahiyyatul barakatuh, salawatul tayyibatul lillah. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nafas panjang sama nak terkentut lah. Daripada at-tah tu sampai inna kami tu majid. Kepentut-pentut. Nafas panjang. Satu sabdu pun tak ada. Ni yang nak kena ubah. Cinta Rasul, cinta selawat. Bukan selawat, selawat dah sendiri lain. Selawat itu dah sendiri, ada empat sabdu. Dah ada empat sabdu, dah lain sendiri, itu lain sendiri. Siapa yang tambah Sayyidina, maka jadi lima sabdu. Boleh tak? Boleh. Jangan kata tak boleh. Boleh. Saya, live ni dengar. Saya tidak menyukai orang yang tambah Sayyidina. Sin, ya, dal, nun alif, tapi ya tak ada sabdu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tak payahlah. Sungguh, ni saya cakap biar semua. Ni
Ini ramai yang tonton. Biarkan. Siapa yang selawat tahiyat akhir, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, biar tak payah. Saya rasa baik tak payah taruh sayyid, betul. Tapi siapa yang boleh, Allahumma salli ala sayyidina, saya suka. Saya suka ditambah dengan sayyidina. Memang patut pun gelaran ini kita beri pada Muhammad itu, memang patut sangat. Tapi siapa yang baca sayyidina, sayyidina, biar tak payah lah. Allahuakbar, kesian kita. Kita dah sembahyang berapa tahun dah? Dah berapa tahun kita sembahyang? Solawat 50 tahun lah. Solawatnya pun tak betul macam mana. Tapi ni semua betul lah. Yang ada kat sini semua betul ni, InsyaAllah. Benda muka takut kenapa? Teruk sangat Pak Rudin. Tak ada, tak ada. Saya tak nak takutkan orang. Tak, bukan. Betul tu. Jadi berjaga-jaga pada solat itu. Cerita tentang solawat. Belum kita tentang tahiyat. Jadi hari ini kita sebagai umat akhir zaman, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut apa yang Nabi tunjukkan. Ikut. Sekarang orang-orang alim ulama sekarang dah keluar sebarkan ilmu. Ikut ilmu. Ini perkara yang Nabi sangat suka. Jangan kita rasa kita dah betul. Kita rasa kita dah betul ya. Rupa takbir pun kita salah. Patut takbir ihram tu Allahu akbar. Ada Hamas kan? Tiba-tiba Allahu akbar. Hamas tak ada. Ba ditambah Allahu akbar. Kita jangan rasa kita selesa ya. Takbir sembahyang mula Allahu akbar. Mulut dah rapat dulu baru bar. Ada berapa bar? Ada dua bar. Bermakna kita dah pakar menambah huruf dalam takbir. Sedangkan 8 takbir itu hanya 8 huruf. Tapi kenapa kita tambah bar? Allahu akbar. Kenapa? Lokek sangat nak Hamas. Jadi tumbuhlah bar satu. Kita suruh Allahu akbar. Ni tak Allahu akbar. Jaga eh. Masing-masing lah. Ni masing-masing. Dah sebaya. Dah umur-umur kita ni. Ya Allah. Hujung dunia. Hujung umat. Hujung umur puan. Takkan salawat masih. Takkan takbir masih lagi. Allahu akbar. Takkan Allahu akbar. Ada kepnya pula. Apa pasal? Saya tak tambah huruf sah. Tak tambah huruf macam tambah sabdu. Tak tambah sabdu macam tambah huruf. Jadi baik jangan buat. Kalau kita ustaz tak payah sembahyang. Lagi terbanyak lagi teruk. Jangan tak sembahyang. Nah, jadi, ini dalam masalah inilah. Pempain bukan yang Allah Ta'ala. Ini perjuangan sahabat-sahabat terdahulu. Perjuangan orang-orang terdahulu sampai kepada kita hari ini. Kita tinggal ikut je. Kita kurang perjuangan. Untuk tegakkan agama kita sangat kurang. Untuk ikut sifat Nabi kita sangat kurang. Kita orangnya pemarah. Nabi kalau orang buat jahat dengan dia, Nabi sabar, maaf, balas baik. Ada kita macam tu? Orang sebelah ambil kayu baling rumah kita buang. Kita ambil batu apa? Ambil batu kan? Orang baling batu kita. Kita dulu lah kecil-kecil. Kecil ya. Kita akan ambil sebesar ibu jari kan? Kena. Dia baling. Dia tengok kita batu sampai sebesar ibu jari. Dia bagi kita sebesar penumbuk kan? Ini kita. Kita melebar sebesar penumbuk. Kena mahu aduh. Dia ambil sebesar bata. Sebab kita tak ada sifat Nabi. Sifat Nabi bila disakiti, dia sabar. Dia apa tadi? Apa dia yang kedua? Doakan lagi untuk kebaikan. Dia tiga. Nabi ni sabar. Dia balas baik lagi. Dan dia balas kebaikan. Subhanallah. Kita tak. Boleh tiru. Contohlah. Satu orang perempuan di Mekah. Dia dengar berita. Dengar khabar. Ada satu orang pemuda. Dia bawa agama baru ni. Dia menyesatkan orang. Dia tak tahu siapa yang bawa. Main dengar cerita. Ni lah orang perempuan. Minta maaf. Pasal orang perempuan. Kat situ orang perempuan. Orang perempuan lagi. Sini perempuan semua kan. Tak kisah tak? Tak kisah. Lepas ni habis aku. Ceritanya satu orang perempuan tua. Dia pergi mana? Dia poncat dia punya pakaian. Dia pergi keluar Madinah. Keluar Mekah. Nak pergi mana? Nak pergi jauh daripada Mekah. Dalam perjalanan tu dia cakap. Dia kat Mekah dia cakap. Kita keluar daripada Mekah. Dekat Mekah ni sekarang ni. Ada seorang pemuda. Dia bawa agama baru. Dia sesat. Itu dia punya zikir dia. Orang pemuda bawa agama baru. Dia sesat. Itu zikir. Sampai jauh daripada kota Mekah dia keluar. Dia jumpa satu orang pemuda. Daripada luar masuk ke Mekah. Dia tahan orang muda tu. Orang muda, orang tahan. Nak ke mana kau? Aku nak ke Mekah, jangan. Engkau orang bagus. Aku tengok kau bagus ni. Jangan pergi Mekah. Nanti ada kuman, ada virus kat Mekah ni. Virus ni apa? Virus ni. Di sana ada orang muda bawa agama baru, dia sesat. Jangan. Habis makcik kau nak gimana ni makcik? Nak gimana? Aku nak tinggalkan Mekah seberapa jauh yang boleh supaya aku tak sesat. Astagfirullahaladzim. Boleh handal juga si perempuan tuek ni. Perempuan. Maka orang muda ni kata, tak apalah kita tumpangkan bawa
Cik nak sampai mana cik? Cakap je. Kita jalan, jalan, jalan. Naikkan kuda. Orang ni dinaikkan kuda lagi. Suruh kuda tunduk dalam riwayat. Dinaikkan kuda. Dia pimpin tali. Orang tua tu kat atas. Kat atas. Dia kutuk. Dia punya cerita tu. Ini kat Mekah sekarang dahsyat ni. Ada satu orang ni memecah. Belahkan penduduk Mekah. Memecah. Ya Allah. Dia punya cerita. Subhanallah. Ha. Sampai jauh di batu kota Mekah. Orang mana cukup lah cik sampai sini. Sedalamnya tak? Ni dah. Kira dah keluar Mekah lah ni. Dah tak sampai lah. Kalau ada kuman, kuman tak sampai. Terbang pun dia pun nak patah balik lah dia. Sehingga pokok sawit, dia sangkut ke pokok sawit, dia duduk situ. Dia tak akan sampai sini. Eh, pokok sawit. Pokok kurma. Tak sampai. Tak sampai. Ha, yelah, tinggal. Dalam tinggal tu, orang muda ni nak patah balik. Kau nak ke mana sebenarnya ni? Aku nak nak pergi ke Mekah. Dah jauh dah. Tak payah pergi sana, tak payah pergi. Kenapa je sebenarnya? Di sana, sekali lagi, ada satu orang pemuda buat agama dulu. Siapa orang muda tu? Ah, tak, orang muda siapa? Nama dia Muhammad. Makcik, Muhammad saya dah makcik. Ah, kalau kita, tadi dia bebel, kita pergi tendang. Kau sana dalam geram lah. Orang buat jahat dengan kita, kita balas dengan jahat, bagi dia lagi sakit daripada kita. Tapi Nabi tak. Orang buat sakit, Nabi sabar, Nabi balas baik, Nabi balas. Nabi sabar, Nabi balas kebaikan. Akhirnya pun jadi orang tuanya cakap, kalau aku tahulah, inilah orang yang bernama Muhammad. Dulu lagi aku dah masuk Islam. Kita boleh ikut. Kita orang marah kita sikit, kita marah banyak sikit. Betul? Orang marah kita banyak, kita marah double banyak. Astagfirullah. Kita lah. Ini tak tahu lagi. Sifat Nabi pun kita tak dapat bawa hari ini. Macam gitu sekali. Kalau dekat Mekah tu, ada satu orang, kita semua dah tahu. Duduk nunggu. Peminta sedekah tua. Kafir lah Yahudi. Nabi datang bagi makan. Tengok gigi pun nompong lah. Bukan nompong pun dah tak ada lah. Nabi ni roti yang Nabi kunyah tau. Kunyahkan, suapkan. Kunyah, suapkan. Dalam Nabi bagi dia makan tu, Dia selalu kata dengar berita, ni kat sini ada orang tak bagus ni. Dia memecah belahkan kita ni. Dia cerita-cerita. Nabi esok datang bagi lagi. Dia cerita lagi, Nabi bagi lagi. Akhirnya Nabi wafat, Abu Bakar yang datang. Abu Bakar datang, dia tanya pada Aisyah, ada apa-apa tak yang Nabi tinggalkan? Harta tak ada yang Nabi tinggalkan. Satu pesanan, ada satu orang Yahudi tua, dia duduk di sini-sini, biasa Nabi suapkan dia makan. Abu Bakar datang, saya nak Abu Bakar datang, bawa roti dia pergi suapkan. Dia pergi ludahnya, tui, ini bukan orang yang suapkan aku yang biasa ni. Dia marah. Dia kata, habis, kalau tidak siapa ni? Dia tahu ini tentu orang lain. Kerana orang yang biasa, macam mana orang biasa suapkan kau? Dia biasa kunyah dan lembut baru aku makan. Dengar-dengar ada pula nak kena kunyahkan. Betul. Rupa siapa yang selalu datang kunyahkan? Nabi kunyahkan bagi makan. Nabi balas baik walaupun dikutuk, kutuk, kutuk lah. Lepas tu Nabi Abu Bakar kata apa? Sebenarnya orang yang selalu beri kau makan dah meninggal. Menangis, menangis, dah meninggal. Tahu siapa tu? Itulah Muhammad yang kekutuk-kutuk. Puan-puan, sifat ni tak ada pada kita. Nak ambil balik daripada dakwah. Pergi pagi, balik malam. Lalu satu perempuan Yahudi. Perempuan juga. Ini cerita perempuan. Biar perempuan ni langsung kena. Perempuan. Bila nak kena lelaki? Lelaki bunuh seorang. Saya tak nak. Dekat rumah ni, laluan Nabi ni. Dia sediakan setiap petang. Dia pungut sampah-sampah kotor paling teruk lah. Pungut tai unta lah. Pungut masukkan dalam satu bakul. Nanti Nabi lalu, dia buka pintu rumah dia, dia jeruskan kat kepala. Pure. Ya Allah, macam gitu sekali. Nabi balas buruk ke? Tak. Nabi jalan terus, jalan terus, jalan terus. Satu hari, dua hari, hari ketiga. Lalu, tak ada pihak pure tu tadi. Pure semalam ada. Pure hari tu ada. Kenapa pure hari ni tak ada? Apa pure tu lah? Apa lah pure? Dia simbah tu dengan kotor-kotor. Nabi ngondol lah. Cuba ngondol. Agaknya dia tak perasan tertidur ke apa ni. Tak ada juga. Nabi tanya jiran sebelah. Mana orang perempuan ni? Yang biasa kalau dia dekat sini. Dia sakit, Wan. Sakit tu Nabi tanya. Sakit tu. Dia kata sakit. Nabi cepat balik rumah. Tanya Aisyah. Ya Aisyah. Ada makanan apa kat rumah? Aisyah kata. Ada satu cawan susu. Ada sekeping roti. Itu pun dan beberapa biji kurma. Sekeping roti. Nabi kata. Bungkuskan. Bungkuskan. Tengok. Kalau kita. Sakit ni. Kapok. Kalau kita lah, ha, padan muka kau, kedolat kan? Ha, itulah kepatakan kita. Itu perkataan kita, biasa tu biasa. Ha, dah tiga hari je, engkau sakitkan aku. Hari ni, engkau terimalah sakit kau. Ha, selamat. Tapi Nabi balas apa? Ambil makanan, pergi ke rumah itu semula, ketuk pintu. Kata orang yang sakit ni, siapa kamu? Aku Muhammad. Habislah. Masuklah, Muhammad, masuklah. Masuk. Nabi masuk. Nabi suap makan tau.
kalau kita suap, kau geram, geram kau. Ini peluang aku nak balas dendam ni, ambil kau sana. Buka mulutnya tuang eh. Tapi Nabi tak. Nabi disakiti, Nabi bagi yang sebaik-baik yang boleh. Akhirnya apa? Terima Islam. Tengok macam itu. Kita boleh ikut ke? Orang sakiti kita, kita balas kebaikan dan kita doakan untuk kebaikan. Tak. Nabi pergi Taif tu, Nabi pergi Taif, Nabi balik daripada Taif, darah badan mengalir tau, mengalir di lontar batu. Malaikat penjaga gunung dua datang, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, aku ni malaikat penjaga gunung, engkau nak tak aku impirkan dua gunung ni, biar orang Taif semua hancur, melempeng, jadi lempeng, jadi lempeng lah. Tempias sekali. Biar jadi lempeng lah, secara-cara batu. Eh, Nabi kata apa? Dia tak tahu. Nabi doa pada Allah, wahai malaikat, ini Allah perintah ke bukan? Bukan. Rupanya kalau bukan tak payahlah. Nabi doa pun, wahai Allah, sesungguhnya mereka tak tahu, ya Allah, kalau hari ini aku diseksa, diazab, aku dilontar batu, besok akan lahir daripada tulang-tulang sulbi mereka orang yang beriman. Sekarang bumi Taif semua beriman. Kalau Nabi terima malaikat punya cadang, engkau hempit ya. Sekarang tak ada bumi Taif. Sungguh tak ada bumi Taif. Sifat ini yang kita nak ikut hari ini, yang tak ada pada kita. Puan-puan yang mulakan oleh Allah Ta'ala, Nabi dakwah, terus dakwah. Walaupun Nabi dihina, dicecer, Nabi terus dakwah. Dalam sunyi-sunyi, senyap-senyap, Nabi dakwah. Kita tak nak cerita lelaki lah. Kita ambil satu lelaki, okey. Satu lelaki lah. Dia banyak cerita lelaki. Kita ambil satu je, tak apa, satu je. Nanti kalau dapat dua, ajar. Pukul berapa dah? Pukul 4 eh? Ayah. Masih boleh lagi ke apa ni? Boleh dengar ke boleh belah? Ah, kita tengok Nabi dakwah dalam sunyi-sunyi senyap-senyap. Nabi dakwah, Nabi tengok seorang yang miskin-miskin ataupun zin. Nabi jumpa Abu Jahal. Kita pernah dengar. Jumpa bukan Abu Jahal, bukan siapa? Nabi jumpa Bilal bin Rabah. Malam, Bilal bin Rabah ni kerjanya tahu kan? Ah, kerja kilang kisar gandum. Dialah mesin pengisar, dialah. Dialah mesin pengisarnya. Dia pegang apa? Barang kisar gandum yang dua batu yang besar yang ada lekuk tengah tu, isi gandum, dia pusing. Kalau kita dulu nak raya kecil-kecil kan, mak kita kan buat gandum nak buat apa? Buat payek. Alamak, macam tak ada lain. Sekarang kita dah beli tepung cantik. Dulu kita kisar, alah, kurang kerja, mak tak ada rehat. Mak tengok, ah, kisar. Balik, kisar, jangan tak kisar. Nabi punya kerja bukan kisar tangan, apa, Bilal? Dua tangan, dia pusing. Terus pusing, siang sampai malam, malam sampai siang, siang sampai malam. Nabi tengok, ada harapan ni, jumpa. Nak terima Islam. 3 tahun baru 40 dapat orang Islam, 3 tahun. Nabi jumpa Bilal. Nabi datang malam pertama, Nabi bantu. Dia suruh tuan duduk. Tak apa saya buat kerja. Ini Nabi, tuan duduk. Satu insan mulia, tak boleh banding kemuliaan dengan insan lain. Nabi boleh bantu. Hari ketiga Nabi bantu. Bilal tanya, kamu sebenarnya nak apa? Kalau aku nak bagi upah pada engkau, wahai tuan, gaji aku satu hari sebiji kurma je. Aku makan ni untuk tenaga nak sampai esok pun tak cukup. Sebiji, kalau nasi untung 2 biji. Kalau nasi lebih untung 3 biji, tak akan ada lebih. Aku nak bagi kau macam mana tuan? Nabi kata apa? Aku Muhammad Rasulullah. Tahu, aku tak nak apa pun dari engkau. Aku nak engkau ucap kalimah la ilaha illallah, cukuplah. Ini Nabi lah. Aku nak engkau ucap kalimah la ilaha illallah, cukuplah. Subhanallah. Maka bila ucap kalimah la ilaha illallah secara sembunyi-sembunyi, bila tuan dia tahu, ya Allah, bila masuk Islam ni, tuan dia tangkap dia, diikat, dikilang, disuruh murtad. Disuruh Bilal menyembah berhala semula. Bilal kata, wahai tuan, kalau agama yang Muhammad bawa ni tuan lagi betul daripada agama nenek moyang kita, macam mana? Kata Bilal. Maka tuan dia apa buat? Dicemetinya Bilal dengan cemeti. Saya tak kata sebat eh. Cemeti tali tu, kalau tali jerami yang dipintar cemeti, disebat sekeliling ni, badan kena ni sekali tarik tuan, kulit tu tak ada, pergi cemeti lah. Kulit tu tarik serik tuan, pergi sana. Allahu Akbar. Seorang dapat Islam. Dia azab begitu. Tak cukup dengan sebatan. Tak cukup dengan sebatan. Siang hari yang tengah sebat pun tak larat. Kerana hebat tak hanya Bilal ni. Yang siang dia buat apa? Dipakainya, pakaian yang dibuka, ditelentangkan di atas batu yang panas. Dan dalam riwayat, Abu Bakar nampak Bilal begitu dalam keadaan panas. Abu Bakar beli Bilal. Sayyidina Abu Bakar beli Bilal. Bila Bilal diangkat, kaki pun dia tak boleh bengkok dah. Dan bila angkat dekat batu-batu tu, di batu-batu tu, daging-daging badan Bilal lekat dekat batu-batu. Ini Allah Ta'ala korbankan rasa senang, Allah Ta'ala korbankan rasa nikmat sahabat untuk agama sampai ke pesta dua kan. Allah Ta'ala korbankan satu demi satu kenikmatan, kesenangan hidup. Alangkah bertuahnya kita hari ini, kita bangkit dalam suasana yang kita dah selesa.
Tak cukup dengan itu, diheret lagi, diikat tangan, diheret di sekitar Mekah. Ya Allah, terima seorang ni lelaki yang terima seorang. Begitu sekali. Bilal kata apa? Engkau cincang-cincang tubuhku sampai lumat pun. Hancur kau cincang. Aku akan lebih kuat beriman pada Muhammad. Ini Bilal. Korban nak sampai agama kepada kita, satu pun tak ada yang luntur semangat untuk kalimat tauhid. La ilaha illallah. Sebab apa? Ahadun ahad. Engkau hancurkan tubuh aku, engkau cincang-cincang, aku akan lebih kuat beriman. Tuan-tuan, puan-puan, siapa Bilal kita tahu? Allahumma salli ala Muhammad. Hari ini kita, agama datang kepada kita, kita terima agama, tak ada mujahadah, tak ada mujahadah. Allah Ta'ala lampirkan kita, dikepilkan di rahim ibu yang dah beriman, kita keluar, kita tak ada mujahadah, tak ada. Kita tahu mujahadahnya sahabat. Nanti kita tengok macam mana sahabat-sahabat perempuan lah, kalau sempat, insyaAllah. Nabi cari lagi siapa yang patut beriman, siapa lagi patut. Nabi jumpa lagi hamba lagi, orang yang kerja dia tukang buat senjata. Bos dia ni kata perempuan. Ada yang mengatakan nama dia Khabbab, ada kata sahabat yang lain. Bila dia tahu kerja buat senjata ni, senjata ni kalau nak buat senjata, besi tu mesti dipanaskan dulu, baru dia ketuk jadi pedang atau lembing, tak kira lah. Maka kerja yang sama Habab bin Murtad, maka dia tak murtad. Dia kata, kata Habab apa? Wahai tuan, bagaimana kalau agama Muhammad ni memang agama yang benar berbanding apa Datuk moyang kita? Apa dia buat tu? Dia ikat depan kilang besi yang panas tu, dia masukkan ke api, dia suruh Habab murtad, besi tu dicecah kat kepala. InsyaAllah, ini korban sahabat untuk agama sampai tempat kita. Kita tak pernah, kita tak pernah rasa korban, kita tak pernah berkorban untuk agama, kita tak nampak. Tak cukup dengan itu, skop pasir tu, skop serbuk besi tu, skop tu dimasukkan dekat sahabat, dia suruh murtad, skop tu singgah kat muka. Allah, seluruh badan akhirnya disekap, tak mati tu, tak mati tu. Akhirnya serbuk besi yang ada dalam sahabat tu dibentangkan di depan kilang. Khabab ditarik tangan dia, ditarik ke kanan, ditarik ke kiri, sampai dalam riwayat mengatakan hingga api tu, bara-bari api tu padam, di banyaknya lemak-lemak badan Khabab keluar memadamkan api. Puan-puan, kita tak pernah korban. Kalau Allah Ta'ala tanya kita, apa korban kamu kepada agama Allah, kita tak jawab, tak rapuh, kita tak jawab. Ha, dah terlajak cerita. Ni yang perempuan, semua kenal Sumayyah. Orang pertama syahid. Siapa yang bunuh Sumayyah? Abu Jahal. Abu Jahal tu, dia suruh Sumayyah murtad, dia suruh Sumayyah murtad, dilembing kemaluan Muhammad, kemaluan Sumayyah, tembus sampai tulang belakang tau, nak pertahan kalimah la ilaha illallah tu. Pengorbanan mereka, Allah korbankan setiap satu sahabat yang ketika itu baru jumpa Islam untuk agama sampai muah ni. Puan-puan, Allah penuh pengorbanan. Bila korban lebih, agama akan sampai lagi lebih. Jadi hari ni kita kurang korban pada agama. Ni betul-betul ni cakap. Ni perempuan pertama syahid dilembing oleh Abu Jahal, dilembing. Subhanallah. Untuk apa? Supaya murtad. Perempuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala. Kita pernah kenal Khadijah. Siapa kenal Khadijah? Siapa Khadijah? Satu orang bangsawan, jutawan, semua sekali, sampai harta Mekah tu 2/3 harta Mekah milik Khadijah. 1 milik orang Mekah, 2 milik Khadijah. Betapa hebat kayanya Khadijah. Kerana terpikat dengan bukan bentuk rupa, sifat Nabi yang ada yang mulia tu, maka Khadijah pinang Nabi tau. Bila dia kahwin dengan Nabi, mana harta dia? Habis semua harta. Kalau baju yang dulu pakai melik-melik, kalau kita sekarang pantang beli gerobok penuh baju, pantang beli baju cari gerobok, pantang beli gerobok penuh baju, Allah, nak jawab apa kita? Pantang beli gerobok penuh baju. Bila baju terlebih, beli gerobok. Bila gerobok ini, aduh ya Allah. Nanti kita jawab. Semua kenalah Khadijah kan? Satu orang yang kaya, bangsawan, pangkat tinggi, orang malu dengan dia. Malu. Tapi nak tahu, di saat akhir Khadijah, Nabi ni saya dah cakap tadi, pergi dakwahnya, perginya pagi, baliknya malam. Pergi pantang siang, baliknya pantang siang juga. Perginya pagi, baliknya malam. Puan-puan, satu malam Nabi pulang lambat. Ni Khadijah tunggu tak balik ni, pulang lambat. Khadijah ni, kalau Nabi balik rumah, belum rumah, dengar tapak Nabi, dia dah tahu. Nabi tak payah nak buka pintu bagi salam, dia dah sedia untuk terima kehadiran Nabi, dah sedia dah. Puan-puan, ini Khadijah.
Perempuan sekarang, suami dah mentong lah kat dapur, tak tahu bila suami balik. La ilaha illallah punya teru. Kesiannya isteri sekarang. Dia boleh tak tahu suami balik. Tunggu daripada pukul 5 tadi, tunggu sampai pukul 6 tak ada. Kenapa? Rupanya sambil nunggu tu. Apa? Saya pun tak faham. Suami tak balik mana, tak balik ni mana. Tengok kasut, eh kasut dah ada. Ingatkan apa kasut siapa? Suami dah kat dapur. Punya khusyuk wa tawaduk. Dengan benda tu, kanan kiri atas bawah, ingat apa bunyi kelenteng, kelentung, kecepor, pecah, kecepet. Eh, kucing mana? Itu pun dah tak kisah. Ini punya pasal. Betul? Kau nak bunyi gedebong ke kat dapur? Pada suami cari makan, sian. Ya Allah, angkat tudung saji tak ada, cedok sendiri, cedok sendiri tak ada, goreng telur sendiri, telur dadah pun tak apa, sian suami. Orang sekarang, Khadijah tidak ya, persiapan siap untuk Nabi. Puan-puan, satu hari Nabi balik malam, sampai rumah dah malam, Nabi bagi salam, Khadijah tak buka, lambat buka. Bila Khadijah buka pintu, bila Nabi buka pintu, Khadijah baru perjalanan untuk buka pintu. Mudah-mudahan cerita ni tak salah lah. Siapa yang Nabi bawa tu? Yang Khadijah bawa? Khadijah sedang mengelik Fatimah. Kelik Fatimah. Sedang ini. Dan ketika itu Fatimah sedang menghisap, sedang hisap susu. Nabi masuk je rumah, Nabi ambil Fatimah. Nabi ambil Fatimah, Nabi taruh Fatimah tempat, di tempat baring. Nabi nampak keluar daripada tepi ni. Apa? Susu. Darah man. Begitu sekali darah yang keluar. Maknanya Fatimah hisap. Makan yang kerja makan pun kurang. Allah, kita hari ni makan. Ya Allah, apa aku nak jawab depan Rasulullah, depan Khadijah nanti bila hari kebangkitan? Apa kita nak jawab? Sedialah jawab. Sekali tengok yang mengalir, bukan susu. Kalau anak-anak kita sekarang banyaknya susu, keluar susu, lalu keluar lagi. Anak saya 9, saya tahulah. Ingat apa? Anak 9. Kalau yang baru 1-2 ni belum mengalami lebih. Saya 9. Keluar darah. Jadi apa yang dia makan? Apa sumber? Inilah dia tuan. Sebab itu sahabat ada kata, rumah Nabi walaupun zaman Sayyidatina Aisyah, ra'aitul hilal, thummal hilal, thummal hilal. Aku pernah lihat anak bulan kepada bulan purnama, anak bulan kepada bulan purnama, anak bulan kepada bulan purnama. Rumah Nabi asap pun tak ada. Maknanya tak masak. Apa yang dia nak masak? Kita, ya Allah, mewahnya kita. Begitu sekali. Macam mana tu rumah Nabi ni tak besar? Kalau dikatakan, kalau hari kita dengan suami, kita suami isteri, kita selonjor, jumpa dua tapak kaki, belakang Khadijah jumpa dinding, belakang Nabi jumpa dinding. Besar mana tuan? Ini kekasih Allah ni, kenal si Allah. Tidurnya apa alasnya? Daun korma tu ditaruh, itu tidurnya. Sayyidina Umar pernah ziarah rumah Nabi. Bila ziarah Nabi bangun, Sayyidina Umar nampak, ya Rasulullah, orang Raja Rom, Raja Parsi, tidur di tilam-tilam empok. Engkau tidur bagi-bagi keadaan sampai nampak jorit-jorit badan. Mohonlah pada Allah, Umar, engkau nak senang dunia ke senang akhirat? Tuan-tuan, ha, dunia yang kita kejar, kita pulun, kita akan tinggal buat selama-lama tak bawa. Tapi Nabi bentuk Sayyidina Umar, kalau nak akhirat hari ni, tak apalah. Inilah sekadar yang kita ada, inilah. Senang dunia sementara, senang akhirat selama-lama. Yang tadi tu, maka bila Nabi duduk bersama Khadijah, Nabi penatnya macam mana, makan tak menentu, yang dekat rumah tu makan pun tak menentu. Maka tu puan-puan, Nabi baring di atas peha Sayyidatina Khadijah. Kalau mula-mula kahwin dulu, baring di peha Sayyidatina Khadijah tu rasa empuk sangat kan. Lepas peha empuk, Allahu Akbar. Tapi di saat Khadijah gering sakit, itu sangat sakit, itu dah nak tak lama lagi, tak lama lagi umur Khadijah. Itu umur akhir lah, dah dekat lah tu sebenarnya. Dikit itu Nabi baring di peha Khadijah, Nabi rasa macam baring dua batang kayu. Dua batang kayu. Kalau dulu mewah dengan harta yang banyak, Nabi baring macam baring dua batang kayu. Nikmat sangatlah dah tu, nikmat dah sangat. Lalu di ketika itu Khadijah raut kepala Nabi. Raut, Allah. Nabi tertidur, tapi penatnya, ya Allah. Nabi tertidur. Fatimah di sana. Nabi tertidur itu, keluar air mata Khadijah. Keluar air mata ni, kena pipi Nabi. Nabi sedar. Nabi tersedar. Tersedar, terkejut Nabi. Nabi lihat Khadijah menangis. Kenapa Khadijah menangis?
Ya Allah, suami. Siapa tak saya? Saya nak tengok suami ketika dia tidur. Sian, Allah. Suami tak ada kat sini. Nak tengok isteri ketika dia tidur. Allah, sian. Sungguh. Baru hati ni rasa, hati ni rasa. Maka dia jatuh air mata, Nabi terkejut, Nabi bangun. Nabi tanya Khadijah, engkau menangis kenapa ni Khadijah? Menangis kau dulu kaya jadi miskin ke apa? Pakaian, nanti sebut, pakaian yang dipakai ketika itu, 82 tampal. Kalau kita dalam gerobok, 82 pasang. Khadijah pakai itu, 82 tampal. Satu lagi tampal tu ditampal dengan kulit kayu. Tampal kulit kayu. Jadi, mana harta dia tu mana? Harta dia tu mana? Kita nak tanya. Harta di mana? Mewahnya kita hari ini kita lupa yang Allahu Akbar. Takut istidraj yang kita dapat. Mana harta dia? Adakah engkau nangis tu kenapa tadi? Kenapa Khadijah kau nangis? Engkau menyesal kahwin dengan aku. Khadijah kata tak, ya Rasulullah, tak ada, tak menyesal. Engkau menyesal ke? Dulu kaya sekarang jadi miskin. Tak, tak. Engkau dulu jutawan, sekarang dah tak ada pangkat jutawan, tak ada. Tak ada kedudukan, dah tak ada dah sekarang. Dulu harta 2/3 daripada Mekah, sekarang tak ada harta. Ini baju pun 82 tampal. Ulama kata satu lagi, 83 tampal. Kita tak pernah. Kita belum ditampal baju raya ni, baju besok dah bagi dipakaikan buah mangga. Seluar dalam baru beli bulan lepas. Minggu bulan depan dah pakai seluar mangga, pakai seluar dalam dia. Kau hanya baju raya tu tahun lepas, tahun lepas baju raya. Di sarang buah nangka. Tak kira lah, jawab lah besok. Tak kira lah tu. Esok jawab, esok jawab. Begitu. Khadijah pakaian macam itu. Maka Nabi tanya lagi, apalah kenapa sebenarnya Khadijah? Khadijah jawab, wahai Rasulullah, aku menangis bukan kerana kaya jadi miskin. Aku nangis bukan aku jutawan jadi macam. Aku nangis bukan kerana aku habis. Bukan, ya Rasulullah. Khadijah cakap pada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku menangis ni kerana aku takut nanti kalau Allah tanya aku, adakah engkau telah bantu perjuangan Nabi? Khadijah nangis kenapa? Dia takut Allah tanya, adakah engkau telah bantu perjuangan Nabi? Kalau hari ini kita bermuasabah, berapa banyak harta Khadijah habis digunakan untuk Rasulullah? Berapa banyak untuk agama? Berapa banyak? Tapi hari ini dia menangis bukan kerana harta dia tak ada, bukan. Tapi dia nangis takut ditanya Allah. Kalau Allah tanya, adakah engkau telah bantu perjuangan Nabi? Puan-puan, berapa banyak kita bantu perjuangan Nabi untuk agama? Berapa banyak? Berapa banyak? Kita masih sayang lagi dengan harta yang kita ada. Khadijah bagi habis-habisan itu pun dia takut kalau disoal di hari kebangkitan. Kita tuan-tuan, harta bukan hak milik, bukan. Harta hak pakai. Pakailah, pakailah. Nanti infaknya di akhirat, pakailah. Untuk sedekah, untuk derma, untuk kebajikan, pakailah, pakai. Bukan hak milik. Kalau hak milik tak ditanya, Allah tak tanya. Begitulah Khadijah takut ditanya harta-harta tadi belum cukup. Padahal kita pun dah tahu habis harta Khadijah semua telah digunakan untuk Nabi, untuk perjuangan agama telah habis. Itu pun Khadijah takut. Tak cukup dengan itu. Di saat akhir Khadijah nak meninggal, nak wafat, nak meninggal. Wasiat dari Rasulullah apa? Wahai Rasulullah, nanti andai kata aku meninggal, dah tak ada apa lagi aku nak jadikan sebagai apa yang aku nak bantu kau, ya Rasulullah. Engkau korek lubang kuburku, gali lubang kuburku, ya Rasulullah. Engkau ambillah tulang-tulang belulangku, Allah. Sampai begitu sekali satu orang yang belanja dah habis untuk Allah, untuk Nabi. Dia kata, engkau koreklah kuburku, ambillah tulang-tulangku. Nabi kata, nak buat apa Khadijah? Nak buat apa? Khadijah kata, wahai Rasulullah, andai kata engkau nak sampai ke kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Engkau nak seberang laut, nak seberang sungai, nak seberang desa, nak seberang lurah. Dia kata, gitu kamu tak boleh menyeberang. Engkau gunakan tulang-tulang aku sebagai tempat engkau pijak, ya Rasulullah. Ini pun takut kalau Allah Ta'ala tanya. Ini pun dia takut kalau Allah tanya, adakah engkau telah bantu perjuangan Nabi? Puan-puan, hari ini berapa banyak kita bantu Nabi? Berapa banyak kita nak bantu hari ini yang ada madrasah-madrasah sibuk sekarang. Nak bangkitkan anak-anak yang cinta Rasul, cinta Quran, yang budaya Quran. Yang berapa banyak sekarang? Kita masih rasa sayang. Besok kalau kita kena tanya macam mana? Puan-puan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka hari ini tidak boleh tidak kalau kita kena, kita rasa cinta Rasul. Maka hari kita bangkit lah tuan-tuan.
Puan-puan, kita bangkitlah hari ini. Selain daripada selawat, amal ibadah kita sudah tentu kita jaga, sudah tentu kita jaga. Tapi hari ini, apakah amal ibadah lain yang ada pada kita hari ini? Supaya ada hak orang lain. Contoh, kita kaya hari ini. Esok kaya itu akan ditanya. Kita mewah semua akan ditanya. Kita sehat akan ditanya. Semua akan ditanya. Puan-puan, bukan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ini, maka kalaulah hari ini kita kata kita cinta Rasul. Cinta Rasul, bukan setakat hari ini kita sambut. Bukan setakat esok kita sambut. Maka setiap hari kita kena serahkan cinta kita kepada Rasul. Rasul cinta kepada kita daripada dulu lagi, Puan. Kita dengar Sayyidatina Aisyah, kita tutup. Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi, sangat berkeinginan daripada lafaz Nabi tu. Sangat ingin, sangat ingin. Lafaznya apa? Dia sangat ingin dengar Nabi doakan dia untuk syurga. Sayyidatina Aisyah, ya Rasulullah. Dia cari masa nak cakap dengan Nabi ni. Ya Allah, bila masa nak cakap ni, segan sangat. Kita sekarang isteri, ya Allah, suami cakap sepatah, dua patah. Nak pergi mana? Nak pergi rumah sebelah ni, hantar bilis. Salah ni, bilis banyak. Ni beli kat Tengganu, nak hantar bilis. Ya Allah, tanya nak pergi mana? Ini kan isteri sekarang. Isteri sekarang. Akhirnya apa? Tanya-tanya. Sibuk. Ada sibuk pula hujung. Aisyah nak cakap dengan Nabi tu punya malu suami tu. Berkira-kira bila masa nak jumpa, bila masa yang sesuai. Cari masa sesuai dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ta'an. Azan eh? Azan tu terang sangat tak? Dia tak terang kan? Tak terang kita jalan terus kan? Kita, okay. Dia tak terang sangat. Kalau terang kita jawab eh? Ha. Terang lah. Kita berhenti sekejap. Jelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tutup dengan cerita Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna, tanda cintanya Nabi pada kita yang kita tak rasa, lebih kita dalam cinta Rasul sekarang. Okay. Sayyidatuna Aisyah, dia cari masa untuk jumpa Nabi. Dia nak minta apa? Dia minta doa. Dia tahu doa Nabi mustajab. Memang dia tahu. Minta doa, ya Rasulullah, alangkah elanya kalau engkau doakan. Kita minta doa apa? Rasulullah kata, doakanlah aku untuk masa dalam syurga Allah Ta'ala. Dia minta. Maka Rasulullah kata, itu aja doa. Minta doa aja. Itu pun nak pergi minta tu, cari masa yang sesuai. Maka Nabi doakan, hai Allah, engkau terimalah Aisyah untuk masuk dalam syurga-Mu, ya Allah. Sayyidatuna Aisyah punya suka, tuan-tuan. Perempuan suka dia tu, ya Allah, lompat-lompat, suka sangat. Kerana doa Nabi ni mustajab, dia pasti dia akan masuk syurga. Masukkan aku dalam syurga-Mu, ya. Masukkan Aisyah dalam syurga. Dia punya suka tu, lompat-lompat, ya Allah, suka sangat. Nabi kata, Aisyah sukanya. Ya, apa pula tak suka? Yang doakan Rasulullah, doa memang Allah terima. Nabi cakap pada Aisyah, wahai Aisyah, nak tahu Aisyah, inilah doa yang selalu aku mohon untuk umat. Doa yang sama ni Nabi mohon untuk kita. Cuma hari ni kita nak tak nak je. Aisyah didoakan sekali, dia suka. Tapi doa yang sama Nabi mohon untuk kita. Inilah Aisyah doa yang aku mohon untuk umat hari-hari. Puan-puan, tanda hari ni berapa sayangnya Nabi kepada kita. Jadi hari ni alhamdulillah, tuan rumah tahniah, terima kasih banyak-banyak sudah jemput saya kemari. Puan Haji Abi, mudah-mudahan rumah ni penuh dengan keberkatan. Yang ada dalam majlis penuh dengan ridha Allah. Hari ni majlis ni, majlis diinfakkan majlis untuk ilmu seketika ni pun, inilah taman-taman syurga. Kita belajar dua taman syurga, insyaAllah nanti bila kita kembali kepada Allah Ta'ala, kita akan masuk taman syurga di sana yang hakiki. Ini jalan latihan kita. Nanti yang hakiki di sana, mudah-mudahan nak masuk syurga, pergi taman dulu ke pergi dapur dulu? Nak masuk rumah orang, pergi lalu taman ni ke lalu dapur? Lalu taman. Jadi ni taman-taman syurga, belajarlah dekat taman syurga, mudah-mudahan nanti kita mudah dimudahkan oleh Allah Ta'ala, kita masuk syurganya. Ya, tahniah untuk jemaah yang ada, mudah-mudahan Allah Ta'ala reda saya, Allah Ta'ala reda puan-puan. Kita duduk seketika untuk membesarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga ibu bapa kita diampunkan juga dalam majlis kita ni, insyaAllah. Aku lu kau lihada wa astaghfirullahaladzim alihi wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.